Usai menduduki Istana Presiden pada 15 Agustus lalu, juru bicara Taliban berjanji memberikan perubahan. Janji perubahan itu antara lain memberikan ruang buat perempuan mendapat pendidikan dan bisa kerja. Taliban juga akan terbuka dengan dunia internasional. Bisakah janji Taliban ini dipercaya? Haruskah kita cemas? Di episode Rosie malam hari ini, saya juga mengundang Profesor Ismail Fajri Alatas. Ia adalah dosen Timur Tengah dan Kajian Islam New York University. Lalu ada juga Profesor Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga ada Gus Nadirsyah Hossein, dosen Fakultas Hukum Monash University. Dan Diana Paramita, mantan staf PBB di Kabul, Afghanistan. Juga masih bersama saya, Sazawar Muhammad Musa, wartawan Afghanistan yang mengungsi di Indonesia. Selamat malam Prof. Aji, Ibu Amani, Prof. Gus Nadir biasa disebut, Mbak Mita. Terima kasih sudah bersama Rosi malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya ke Prof. Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bu, bagaimana pendapat Anda? Taliban sekarang menguasai Afghanistan, padahal kita tahu Afghanistan memiliki reputasi kekerasan, juga termasuk kekerasan terhadap perempuan, tidak memberikan ruang pada perempuan. Apakah kita merasa bahwa ini harus menjadi kecemasan global, terutama bagi perempuan-perempuan? Ya betul, terima kasih Mbak Rosi. Kita memang prihatin selama ini tentang kondisi perempuan di Afghanistan. Upaya-upaya sudah banyak dilakukan juga termasuk dengan bantuan Indonesia untuk pemberdayaan perempuan, ya, capacity building bagi para perempuan di Afghanistan sudah diupayakan melalui Indonesia. Dengan adanya pengalihan kekuasaan sekarang ini, memang dikhawatirkan kondisi perempuan makin mundur karena memang dalam ideologinya Taliban, perempuan tidak mesti ada di ruang publik. Ya. Tetapi kita dengar bahwa belakangan Taliban melunak kepada kalangan perempuan, ya, bahkan ada di media wali kota yang perempuan diminta untuk tetap pada posisinya bekerja, dan ada juga jaminan atau maksudnya berjanji dari Taliban bahwa akan memperhatikan perempuan dan memberikan. Sampai di situ dulu Prof. Amani Lubis, artinya dari apa yang dikatakan oleh juru bicara Taliban untuk memberikan ruang pada perempuan, Anda memberikan ruang untuk percaya bahwa mereka tidak seperti Taliban yang dulu menindas perempuan? Kalau untuk masalah perempuan, insting saya, ya, mereka mau berubah. Karena tidak mungkin dilakukan seperti yang lalu, okay, dengan adanya segregasi, dengan adanya pemisahan dan juga diskriminasi, ini tidak mendukung mereka. Mm-hmm. Mereka pertama harus... Saya dapat poinnya Prof. Amani, karena itu penting sekali. Jadi untuk Anda juga sering berinteraksi dengan mereka, Anda memiliki sense, Anda memiliki insting, bahwa Taliban yang sekarang berbeda dengan Taliban dulu 96-2001 yang begitu kejam terhadap perempuan, penindasan terhadap perempuan, menghilangkan identitas perempuan. Anda melihat Taliban yang sekarang berubah dan tidak melakukan perlakuan yang sama pada perempuan. Ya betul, karena ya, kondisi masyarakatnya juga sudah berubah. Prof. Amani Lubis, Dr. Sima Samar, ia seorang aktivis human rights Afghanistan, sekarang ia bekerja di PBB, ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Taliban, karena sesungguhnya apa yang dikatakan Taliban tidak berubah, dan di lapangan sebenarnya sama saja perlakuan terhadap perempuan. Kita lihat masih ada perempuan dipenggal kepalanya karena dia menolak dinikahkan secara paksa. Ada perempuan kesebelasan tim juga, dia mendapat tindakan kekerasan. Kita mendengar Malala Yousafzai yang mengatakan, apa yang terjadi pada saya, semoga tidak terjadi pada Afghanistan. Prof. Amani Lubis, mengapa Anda masih memberikan level kepercayaan pada Taliban ketika banyak perempuan-perempuan di Afghanistan tidak memiliki kepercayaan pada apapun yang diucapkan oleh Taliban? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Saya bukan mempercayai Taliban, bukan. Dengan semua yang dia lakukan. Tetapi di masa pergantian ini,
saya lihat bahwa Taliban harus berubah. Begitu. Kita sebenarnya masih menunggu, ya wait and see, bagaimana nanti berapa hari ke depan perlakuannya terhadap perempuan. Tapi paling tidak dalam 3 hari ini sudah ada janji dari Taliban akan melindungi perempuan, memberikan kerja, hak kerja ya untuk mereka, paling tidak yang sedang sekolah tetap bersekolah dan yang menjabat tetap menjabat. Paling tidak dalam pemberitaan sekarang kita dengar seperti itu. Dan mengapa saya agak sedikit optimis tentang ada perubahan sikap? Iya, karena ada terlihat perubahan sikap dan juga upaya dari pemerintahan yang lalu, masa Ashraf Ghani, itu juga sudah gencar pendekatannya kepada perempuan. Jadi kita bukan hanya bicara perempuan di Taliban. Di luar Taliban, banyak perempuan yang memang mereka diberi hak sekolah, dan bahkan kalau kemarin saya sempat ke Kabul bulan Februari 2020 bersama Menlu, dan kita sedang menjalin Indonesia Afghanistan Women's Network. Jadi yang sangat diperlukan oleh perempuan di sana adalah tentu untuk kesempatan pendidikan, untuk kesehatan. Indonesia berperan dalam mendidik menjadi perawat dan menjadi bidan-bidan bagi para kalangan perempuan di sana. Dan saya lihat inilah peran Indonesia bisa mengambil masalah sosial, kultural, pendidikan seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari berbagai cerita tentang banyak perempuan di sana, mereka ingin lari karena apa? Mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami apa yang mereka alami. Karena perempuan itu tidak bisa mendapat kesempatan yang sama selama 20 tahun saat ini pemerintahan Afghanistan di bawah, katakan, pertolongan Amerika Serikat, bukan sebelum Taliban berkuasa. Jadi pertanyaan saya, tapi Anda bisa memahami nggak kekhawatiran perempuan-perempuan Afghanistan? Kita lihat tadi sutradara film Sarah Karimi, dia mengatakan saya akan jadi target selanjutnya. Dr. Sima Samar juga tidak percaya apa yang dikatakan Taliban. Perempuan-perempuan Afghanistan aja nggak percaya. Kenapa Anda, perempuan Indonesia, percaya pada Taliban? Saya bukan percaya Taliban. Saya melihat dalam 3 hari ini mau ada perubahan. Kemudian saya juga pengalaman panjang dengan kelompok-kelompok ya dari Afghanistan ya, melalui organisasi kemasyarakatan di Indonesia, melalui juga pendekatan dengan pemerintah dan selama 2 tahun ini. Sorry, maaf Prof, tapi itu kan yang mewakili pemerintahan Afghanistan yang bukan representasi Taliban. Atau ada perempuan Taliban di situ? Ada. Oke. Kami ketika berdialog dengan 2 menteri perempuan waktu di Kabul, ya memang di Istana Presiden, kami berdialog dengan 2 perempuan, 2 menteri perempuan dan jajaran apa ya yang hadir dalam pertemuan itu ada juga dari Taliban dan bahkan juga dan itu perempuan. Perempuan. Kami pertemuannya dengan perempuan. Itu yang saya mau make sure. Ya, perempuan semua dan mereka sangat mementingkan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian juga diantaranya sudah berpendidikan di Al-Azhar. Iya. Jadi Anda melihat ada rekam jejak meskipun baru sedikit, tapi paling tidak ini sebuah inisiasi yang baik. Mereka tidak pakai burka. Ya. Jadi ketika kita bertemu perempuan semuanya, mereka perempuan modern. Begitu. Jadi itulah yang saya melihat secercah harapan. Kedepannya perempuan akan bangkit dengan sendirinya, walaupun bukan seperti tadi Mbak Dian katakan akan diberi hak ke demo. Nah, itu politik masalah lain. Kita masalah kemanusiaan, kebutuhan akan hidup, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan itu dulu. Tapi kalau politik itu nanti saya tentu ragu itu harus bangkit dari perempuan Afghanistan sendiri. Tentang kesadaran hak berpolitik bagi perempuan. Tapi untuk membela hak hidup saja, supaya jangan meninggal karena tidak bisa dibantu ketika melahirkan. Ya. Anak-anak muda juga tidak bisa sekolah, ini tentu merugikan semua. Yang saya lihat... Paling tidak, meskipun itu masih tertinggal dari bagaimana kita melihat perspektif keadilan gender, Anda melihat itu sebuah perbaikan dari sikap politik Taliban terhadap perempuan. Ya, setidaknya 3 hari ini kita lihat seperti itu. Mbak Mita?
Ya, Mbak Rosi, saya punya beberapa catatan nih, Prof. Amani. Saya ada di Afghanistan itu bolak-balik dari 2004. Saya juga mengalami, apa istilahnya, banyak menemui teman-teman saya yang bahkan sampai sekarang beberapa hari yang lalu masih menangis karena takutnya akan terjadi, apa yang terjadi dulu terjadi lagi. Karena kalau saya tidak mengatakan mereka itu berpolitik dan bisa demo, itu hanya suatu peluang yang diberikan Taliban untuk menunjukkan kepada dunia bahwa nih loh, saya sudah moderat, saya terbuka. Padahal? Di situ, tidak, itu sementara. Saya tak garis bawahi sementara. Apakah hari ini di berita itu keluar? Hampir tidak ada banyak perempuan yang keluar dari Kabul kecuali lari mau menuju bandara. Bagaimana Anda mengapresiasi dalam dalam perundingan juga ada representasi. Tadi saya tanyakan langsung perempuan representasi dari kelompok Taliban ada kok. Itu persentase dari dulu Taliban juga sudah ada, Taliban perempuan itu ada. Mereka justru orang-orang yang membantu Taliban pria, laki-laki, menghukum perempuan itu. Itu ada, bisa di Google apa yang terjadi. Jadi bagi saya itu lebih, saya agak sedikit apa ya namanya, itu dekoratif untuk saya. Yang benar itu, kalau mungkin Profesor tadi mengatakan, oh sudah modern tidak pakai burka. Kalau kita kumpul di antara perempuan, ya jelas burka itu dibuka. Karena kita sesama perempuan, begitu dia keluar dari area itu, kalau yang tradisional, mereka akan tutup. Jadi tidak bisa diukur dari situ. Dari segi pendidikan, saya hanya bicara akses. Kalau pemerintah Ghani, itu akses terbuka. Akses kesehatan, semua itu terbuka. Istilahnya peluang. PBB, akses itu terbuka. UN Women, kita UNAMA, semuanya itu akses terbuka. Tapi begitu Taliban masuk, akses itu akan tertutup. Saya kemarin mendengarkan Profesor William Maley, beliau ahli Afghanistan. Dia mengatakan, kita nggak tahu, begitu nanti Amerika cabut, itu yang namanya tadi Pak Musa atau Pak, siapa tadi yang mengatakan Profesor, bahwa akan ada tower ditutup atau diblokir, itu bisa. Pada saat saya melakukan pemilu 2019 di Kunduz, mereka itu terkunci karena apa? Sistem komunikasi, semua itu ditutup. Baik, saya mendapat dua perspektif berbeda dari dua perempuan hebat yang saya undang malam hari ini secara khusus tentang bagaimana kita mengekoing atau ikut memperluas suara-suara perempuan, terutama di Afghanistan. Sebenarnya tujuan kita sama, bahwa perempuan dimanapun mereka berada dan dalam hal ini di Afghanistan haruslah mendapat perlakuan yang adil, mereka tidak boleh didiskriminasi, anak-anak perempuan harus mendapat keadilan yang sama untuk bisa bersekolah. Hanya memang dari Prof. Amani mengatakan berikan Taliban bisa berubah, punya perubahan terhadap sikap perempuan, sementara Mbak Mita mengatakan itu omong kosong, itu tidak. Tapi saya ingin dapat apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk memastikan perempuan-perempuan Afghanistan tidak mundur lagi ke zaman ketika Taliban berkuasa di tahun 96. Mbak Profesor Amani Lubis. Ya, betul. Pertama tentu kita harus menunggu dulu beberapa saat karena kestabilan yang ada di sana harus dijamin dulu. Kita lihat dari berita juga mantan Presiden Abdullah dan juga Karzai. Ya, itu juga sedang membentuk bersama Taliban pemerintahan. Jadi tentu di sini ini sudah poin bagus bahwa pimpinan Taliban sekarang. Ya, saya ingin lebih singkat saja. Apa sikap kita sebagai perempuan Indonesia ikut mendukung solidaritas, memastikan perempuan dan anak-anak, terutama perempuan Afghanistan, mendapat perlakuan yang adil saat Taliban berkuasa. Singkat saja, Prof. Nah, betul. Jadi kami, saya berharap bahwa pendidikan untuk anak perempuan tetap diberikan, kemudian perempuan yang sudah bekerja dan yang belum bekerja juga diberi kepercayaan untuk berada di ruang publik,
Kemudian tugas kita adalah juga memberikan sebagai negara sahabat ya. Tapi kita bukan bicara soal pengakuan sekarang karena paling tidak kita bicara soal bagaimana perempuan diperlakukan di Afghanistan. Oke. Selain pendidikan, saya harap juga selama ini kan ada 24% perempuan di DPR-nya, di parlemennya Afghanistan. Jadi mereka itu potensi-potensi saya kira tidak akan diam okay. dan akan mengajak masyarakatnya untuk bangkit, khususnya yang perempuan. Saya dapat konteksnya Prof. Amini Lubis bahwa perempuan-perempuan di sana yang sudah menempati posisi-posisi sebagai pengambil keputusan juga bisa harus mengambil sikap dalam hal ini. Mbak Mita, menurut saya akses itu penting. Jadi perempuan-perempuan yang disebut profesor tadi itu akses bisa ditutup untuk dia berkarya, untuk dia menyuarakan pendapatnya. Akses itu menurut saya adalah diplomasi atau politik luar negeri kita terhadap Afghanistan adalah membuka akses itu dan kita harus terus. Jadi saya setuju, tapi akses itu nomor satu. Tanpa akses siapapun akan habis itu. Terima kasih Prof. Amini Lubis, terima kasih juga Mbak Paramita, terima kasih juga untuk Sazawar Muhammad Musa. Semoga Anda bisa kembali berkumpul dengan keluarga Anda di Afghanistan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bolusi. Terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Ya, take care. Terima kasih. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan hari-hari ini dengan pemandangan lautan manusia mencoba keluar demi menyelamatkan diri adalah pemandangan yang menyayat hati. Dan dari setiap konflik yang terjadi, selalu perempuan dan anak-anak yang jadi korban. Terima kasih sudah menyaksikan Rosie. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.